gotta get up. Saya akan keluarkan dua single, satu daripada Keros dan satu daripada one of my good friend, a new composer. So rasanya I need to focus untuk dua benda, menyanyi dan juga berlakon. Okey, lagu tu tajuk dia Cerita Pada Mereka. It's an urban ballad. Dia macam slow song. Director Keros Nazri. Lagu tu mengisahkan tentang kehidupan saya, perjalanan my journey dalam industri. Dan saya rasa macam lagu tu akan jadi satu yang special. Sebab lagu tu khas untuk my mother yang sedang terlantar di hospital sebenarnya. Itu untuk dia sebenarnya. Alhamdulillah, big thanks to Astro and Fear Factor sebenarnya memberi ajar satu pintu untuk gelar orang baru dalam industri. Dan saya rasa after Fear Factor, mungkin orang dah mula kenal saya, tapi saya rasa macam tak cukup lagi. Saya nak orang kenal lagi. Dan rasanya insyaAllah lepas after Misi Kukuza, mungkin satu lagi pintu untuk saya supaya lebih dikenali. Demand tu tak lah, tapi sebenarnya kalau you dah berlakon dalam tiga, mungkin dalam more than let's say macam Raja dah berlakon 3-4 drama, first film. So saya rasa kat situ mungkin saya dah belajar apa peraturan yang kita perlu ikut, apa yang kita perlu minta. So rasanya mungkin dari sudut kami sebagai seorang pelakon, rasanya tidak ada isu demand. Tapi mungkin apa benda yang kita nak kadang-kadang tak dapat, kita cuba bersuara dengan cara yang baik. Tapi kadang-kadang salah anggap, itu yang keluar artis ni demand, artis tu demand. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun sebenarnya. Jadi kita cuma nak hak kita sebagai seorang pelakon, kebajikan kita dijaga 100%, itu je. Kadang-kadang tak dapat apa yang kita nak, tapi saya rasa macam tak apalah, mungkin kalau berbincang tu tak boleh. Mungkin kita perlu email ke, mungkin kita perlu berwhatsapp ke, mungkin perlu berBBM ke, kita tak tahu kan. Tapi sekarang macam dunia dah makin digital, so mungkin kita boleh guna WeChat. Perjalanan dua insan bercinta tak seharusnya berakhir sempurna. Abadikan segala cerita, indahnya cintamu membuatku bahagia.